Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya pada sehat-sehat semua ya. Baik guys, ini kembali lagi dengan saya di channel Ala Street Food nih. Nah, pada kesempatan ini saya lagi berada di Jalan Raya Bojong Wanayasa ya. Ini lebih tepatnya ke Jalan Bojong ya. Jalan Bojong Sawit ya. Ini Jalan Bojong Sawit. Nah, di samping saja ada bakar-bakaran. Bakar-bakaran itu loh. Sama sate marangi ya. Kita coba makan sate ya. Sambil kita review. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen dan subscribe untuk channel Ala Seriput. Oke, kita mulai ya. Nah, ini emang gak ada namanya ya. Ini gak ada namanya. Ini di pinggir jalan Bojong ada sate nih. Ini namanya sate marangi nih ya. Nih. Ah, ini tuh apa? Sate marangi. Oh, sate marangi. Oh, oke. Boleh ya. Yang dari mentah ya. Berapa pak? Ya? Berapa? Kalau satunya berapa? 1.500. Oh, 1.500. Ya. Satunya 1.500 ya? Murah ya? Iya. Bolehlah 10 dulu. Ini berapa? 10 ya? Iya. Gimana aramnya? Alhamdulillah ada ya. Nah, guys, ini sate ya, sate marangi ya. Ah, ini proses masak berapa lama? Paling 2 jam lah. Enggak, proses masak paling sampai ya, ke matang? Ya, paling 5 menit lah. Ah, 5 menit? Oh. Emang enak ya guys, ini nuansanya lumayan luar biasa ya. Ini kita di pinggir jalan, bisa makan sate di sini, sambil makan di sini juga luar biasa nih. Selain sate nih, ini ada apa? Ini ketan bakar. Oh, ketan bakar. Jadi sebenarnya yang berarti itu ketan bakar. Iya. Sebenarnya ini lauk pauknya. Iya. Oke. Selain ketan bakar apa aja? Ada nasi juga. Oh, ada nasi. Oh, ada nasi timbal juga ya? Iya. Yang biasa orang-orang rame ya. Apa? Ketan bakar. Oh, ketan bakar. Udah lama jualan sini? Udah setahun. Setahun? Ya. Wah, lama juga ya. Apa? Oke, ini udah mulai siang-siang udah mulai banyak ya, banyak yang pengunjungnya nih udah mulai banyak nih. Tuh, ini. Jadi ya, sekali lagi ini sekarang lagi berada di Jalan Bojong Wanayasa nih, tepatnya di Bojong ya. Nah, ini udah ramai banget nih. Sawit, Bos, sawit. Ini daerah sawit ya, Pak ya? Bojong sawit. Bojong sawit kan ya? Berarti udah setahun jualan sini ya? Setahun lah. Nah, ini sate ini dari dia bahan dari kambing apa dari sapi? Sapi. Iya. Apa enak sih, Pak? Tapi ya yang lain aja dulu nggak apa-apa. Yang ini mah yang agak kering mateng ya. Bolehlah pakai ini, pakai ketan nih, pakai ketan bakar ya. Ya.
Ya kalau pemesanannya per porsi apa gimana kalau orang-orang makan di sini ya? Per porsi. Per porsi. Iya. Satu porsinya berapa tusuk? Satu porsi 20.000. Enggak, satu porsi 20.000. Iya. Nasi sih nasi timbal 1 sama 10. Oh, jadi sama nasi timbal iya. Satu porsinya. Iya. Oh. Kalau untuk ketan sama? Enggak? Sama. Oh, sama ketan juga ya. Ah, ini buka jam berapa? Jam 7. Setengah 7 pagi buka. Oh, oke. Okay. Kalau tutupnya jam berapa? Tutup jam 9 malam. Jam 9 malam. Oh. Gimana? Suka habis, Kak? Alhamdulillah kadang-kadang habis. Oh, gitu ya. Ya tentu ya, ya. Iya. Kan ada yang di Punaga ada kan? Jadi murah ya, ini harganya 1.500 nih ya? Iya. Berarti ini dagingnya sapi ya? Ini sapi. Daging sapi, oke. Okay. Nah untuk ketan, berapa lama nih ya proses matangnya? Ini 6 menit lah, beda, oh. Beda 1 menit. Oh, beda 1 menit sama sate? Iya. Oke. Okay. Jadi guys, ini proses pematangannya itu sate sama ini beda, cuman beda 1 menit ya? Sate sama ketan bakarnya tuh beda 1 menit tuh proses matangnya. Oh, ini udah ada yang matang juga ya, ya? Biasanya ramenya jam berapa di sini ya? Ini sore ya. Sore ramenya. Jam 4. Oh, jam 4. Terus asapnya lumayan ya. Tapi emang asapnya tuh wangi ya, guys ya. Ah, ini enggak ada namanya? Enggak ada. Oh, enggak ada ya? Emang enggak dikasih nama ini apa? Enggak apa. Jualan apa gitu kan? Jadi orang-orang udah tahu ya, ya. Kalau misalnya ada pembakaran berarti sate Maranggi ya. Ya. Oke. Jadi guys, ini emang nggak ada namanya nih ya, sate Maranggi apa gitu ya. Yang jelas ya orang-orang udah tahu ya kalau misalkan di pinggir jalan terus ada pembakaran ada tusukan itu namanya sate Maranggi ya. Dia emang nggak ada namanya gitu. Ya guys, ini sekali lagi ini lagi di berada di Jalan Bojong Sawit nih. Ini Bojong Sawit. Di pinggir jalan nih ada sate Maranggi, ini namanya itu sate Maranggi. Punya sendiri ini ya? Ya. Oh, punya sendiri. Oh, asli orang sini ya? Ya, asli orang sini. Oh, asli sini ya. Nah, ini kalau sehari berapa tusuk kak? Ngambil dari rumah? 500. 500 tusuk. Ya. Kadang-kadang
ngambil lagi ke rumah kalau. Oh, kadang-kadang ngambil lagi. Jadi 500 tusuk tuh habis sehari kadang-kadang. Oke, luar biasa. Jadi ini ketan belum matang ya. Oke. Makan di sini ya. Di sini aja makannya. Nah ini sambalnya ada apa aja nih? Ada sambal kecap. Oh, sambal kecap? Ya, sambal kecap sama sambal oncom. Oncom? Ya. Tapi di sini makan boleh ya? Boleh. Oke guys, ini sambalnya ya. Ini sambal kecap sama sambal oncom ya, Kang ya? Iya. Enggak, sini aja ininya ketannya. Oke. Guys, kita ini sate marangi ya. Ini ada dua macam ya ininya apa? Makanan beratnya ya, ada nasi timbal sama ketan. Jadi istilahnya ini kalau sate ini lauk pauknya gitu ya. Pas saya sih sekarang lagi pesen yang ketan bakar nih. Berarti ini oncom sama campuran kacang ya? Iya. Oh, kacang ya. Jadi emang guys, ini bumbunya emang bumbu oncom sama kacangnya emang kerasa banget ya. Ini kerasa banget nih.
Ya, emang emang enaknya sih teman-teman makan di sini ya. Dia pas panas-panas makan sate ini kerasa banget satenya, terus bumbunya juga memang kerasa banget. Jadi enaknya kalau anget-anget makannya gitu. Kalau udah dingin udah enggak terlalu enak ya. Jadi enaknya sih makannya di tempat nih. Oke guys, ini saya baru selesai makan ya sate marangi ini sampai habis. Ini benar-benar wah enak banget ya. Soalnya makannya di tempat sendiri, di tempat gitu kan. Jadi panas-panas emang enak banget gitu ya. Ini udah selesai makan, kita bayar ya. Ah, jadi berapa? 20 ribu. Oh, 20 ribu ya? Iya. Ya, makasih ya. Sama-sama.